Edisi 7, 14 Ogos bersama saya, Mimi Azira Abdullah. Antara paparan utama. Proses bedah siasat mayat Nora N berlarutan lebih 9 jam. Juga bekas tentera kibar 2,000 jalur gemilang hias kediaman. Dan notis usul pindah kes rasuah Zahid Hamidi didengar 17 September. Assalamualaikum dan selamat malam. Proses bedah siasat mayat Nora N. Quarin bagi mengetahui punca sebenar kematian yang sepatutnya hanya mengambil masa sekitar 3 jam berlarutan lebih 9 jam. Terdahulu petugas media dimaklumkan sidang media akan dijalankan pada jam 5 petang selepas proses bedah siasat dijalankan yang bermula sekitar jam 10 pagi. Dan terbaru, Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Cik Zakaria Osman memaklumkan laporan itu akan dimaklumkan pada sidang media yang dijangka diadakan jam 8 malam nanti. Lebih 50 pengamal media tempatan dan antarabangsa menunggu sidang media yang dijadual diadakan jam 5 petang di hadapan Jabatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar. Mayat Nora dibedah siasat oleh pakar patologi kanan dari Hospital Kuala Lumpur HKL mulai jam 10 pagi tadi. Terdahulu, perkarangan Jabatan Perubatan Forensik HTJ dipenuhi dengan petugas media sejak jam 7 pagi. Turut kelihatan dua individu dipercayai waris terdekat kepada Nora N memasuki Jabatan Perubatan Forensik kira-kira jam 8.30 pagi. Nora N dilaporkan hilang dari bilik penginapannya di sebuah resort oleh keluarganya 4 Ogos lalu. Remaja yang mengalami masalah lembam itu tiba bersama keluarganya di Malaysia pada 3 Ogos untuk percutian selama 2 minggu di negara ini. Dalam pada itu, usaha mengeluarkan mayat Nora dari lokasi penemuan semalam dilakukan anggota 69 Komando Polis Diraja Malaysia PDRM bersama pasukan penyelamat luar. Ia menggunakan helikopter Agusta AW139 milik Pasukan Gerakan Udara PGU. Beberapa foto lokasi dikongsi menerusi laman Facebook PDRM. Terdahulu, satu sesi taklimat keselamatan dan persediaan operasi mengeluarkan mayat dilakukan oleh Komander 69 Komando SAC Abdul Razak Muhammad Yusof dengan operator PGU kepada anggota penyelamat dan marshaler. Dengan dibantu 3 kru pesawat, pihaknya memulakan operasi mengeluarkan mayat. Ketua Seksyen Latihan Juruterbang Helikopter Pangkalan Semenanjung merangkap Kapten Pesawat, Superintenden Tiaga Rajan Mariapan berkata, mayat Nora tiba di Padang Sekolah King George 5 pada jam 6.55 petang. Teknik winching menggunakan bucket stretcher equipment pada ketinggian 45 meter terpaksa dilakukan kerana tiada lokasi sesuai untuk pendaratan. Sementara itu, keluarga Nora memberi penghargaan dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kenyataan dibuat menerusi Facebook Lucy Blackman Trust yang menjadi jurucakap keluarga itu. Penghargaan juga diberi kepada penduduk setempat serta individu yang memberikan doa dan sokongan kepada mereka. Katanya, Nora menyentuh hati dan menyatukan ramai orang, terutama dari Perancis, Ireland, Britain dan Malaysia. Walaupun sukar menanggung penderitaan kerana pemergiannya, Nora sentiasa dikasihi keluarga. Nora adalah anak sulung daripada 3 beradik pasangan warga Ireland, Miap Jasprin Quarin dan warga Perancis, Sebastian Philip. Tiga Ogos, Nora tiba di resort The Dusun, Pantai Hill bersama keluarganya untuk bercuti. Sehari kemudian, dia disedari hilang oleh ahli keluarga sekitar 8 pagi. Laporan polis dibuat dan misi pencarian dimulakan melibatkan pelbagai agensi. 7 Ogos, polis merakam 20 keterangan saksi bagi membantu siasatan. Usaha pencarian pula masih buntu, rakaman suara ibu Nora memanggil remaja itu dimainkan melalui pembesar suara sepanjang SAR pada 8 Ogos. 9 Ogos, 9 dron digunakan dalam operasi SAR. Hari sama juga, penduduk di sekitar Pekan Pantai mengadakan solat hajat. 10 Ogos, pencarian diteruskan dan keluarga Nora hargai usaha petugas SAR korbankan cuti Aidiladha. 11 Ogos, operasi SAR mendapat bantuan kumpulan pendaki sukarelawan. 12 Ogos, keluarga Nora tawarkan ganjaran RM50,000 kepada mana-mana pihak yang menyalurkan maklumat. Polis Ireland, England dan Perancis bantu PDRM menyiasat kes kehilangan Nora.
Hari yang sama, pengamal media di Pelawa menyertai operasi SAR buat pertama kali. Semalam, masuk hari ke-10, polis menemui mayat kira-kira 2.5 km dari resort The Dusun pada jam 1.57 tengah hari. Jam 8.55 malam, polis sahkan mayat yang ditemui ialah Nora berdasarkan pengecaman ahli keluarganya. Kelaporan seterusnya, lebih 2,000 jalur gemilang menghiasi kediaman seorang bekas tentera di Taman Pisang Mas Jaya Gade Alur Gajah sempena sambutan Bulan Kebangsaan ke-62 tahun ini. Mat Rahim Maskop, 50 tahun, turut menghiasi jalur gemilang pada koleksi basikal tuanya demi semangat patriotik. Beliau yang dikenali sebagai Pak Rahim setiap hari menunggang basikal tua bertemakan jalur gemilang di sekeliling taman dan kawasan sekitar untuk menyebarkan semangat merdeka. Semangat itu disokong isterinya Zurinah Kepul, 52, selain kerap menyertai pelbagai program bertemakan Bulan Kebangsaan. Pak Rahim turut memanfaatkan barangan terpakai seperti tin kosong dan dulang sebagai hiasan rumahnya. Minatnya itu konsisten sejak tahun 2000 dan tidak pernah pudar sehingga kini. Alhamdulillah sekat ni saya punya yayasan ni terima orang, ramai orang datang, belajar pelajar, sekolah menengah, sekolah tadbika, pejabat-pejabat kerajaan datang sini bawa melautan. Setiap kali Bulan Kebangsaan, Pak Rahim berbelanja hampir RM1,000 termasuk menempah kostum untuk dipakai pada 31 Ogos. Inisiatifnya mahu terus memupuk semangat kemerdekaan dan memeriahkan lagi sambutan itu. Sudah menjadi lumrah masyarakat untuk mencuba sesuatu yang mengikut trend, terutama jika ia melibatkan makanan. Bagi sesetengah individu, makanan pedas antara elemen pembangkit selera. Malah ada segelintir mereka berlumba-lumba menyertai cabaran makanan pedas dan memuat naik aksi mereka di laman sosial. Ikuti laporan disediakan wartawan Juliana Ismail. Trend dan cabaran makan pedas yang mula dipopularkan masyarakat Korea Selatan sejak beberapa tahun lalu, kini seolah menjadi epidemik dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dari jenama terkenal sehingga perusahaan kecil berebut-rebut menawarkan pelbagai juadah berapi untuk menarik minat pelanggan. Hakikatnya, pengambilan hidangan yang terlalu pedas boleh menjejaskan kesihatan. Untuk kesan jangka masa yang pendek, selepas makan makanan pedas ini, untuk individu yang lebih sensitif sebenarnya, mereka akan mengalami simptom seperti sakit perut, gastrik ataupun cirit-birit. Manakala, untuk kesan jangka masa yang panjang, sebenarnya makanan ini mengandungi kalori yang sangat tinggi dan juga banyak pengawet makanan. Jadi ini akan menyebabkan isu seperti lebih berat badan, juga dikenali sebagai obesiti dan juga masalah buah pinggang. Lebih-lebih lagi, kandungan sodiumnya yang daripada perencah akan meningkatkan risiko mendapat tekanan darah tinggi yang seterusnya mungkin mengakibatkan serangan jantung. Rata-rata yang telah mencuba menu pedas berlebihan ini sudah mula berkongsi pengalaman di dalam media sosial masing-masing. Ada yang mengakui terpaksa menahan sakit perut yang melampau dan mengalami cirit-birit. Sudah tiba masanya trend dan cabaran makanan pedas ini dinilai semula. Boleh kalau anda nak cuba, tapi anda kena ikut kemampuan diri sendiri sebab setiap orang tahap kepedasan dia tu agak berbeza. Okay, jadi jangan kerana nak ikut trend, nak viral sampai menjejaskan kesihatan diri. Adakah berbaloi kesakitan yang dialami di kemudian hari hanya kerana terikut-ikut trend? Laporan Juliana Ismail. Seterusnya, kita ikuti ramalan cuaca esok. Semua negeri di Semenanjung, hujan dan ribut petir kecuali di Melaka yang diramal bercuaca cerah. Beralih ke Malaysia Timur, ribut petir di 1-2 tempat di kawasan pedalaman di Sabah. Manakala di Sarawak, cuaca diramalkan berjerebu. Jadi sentiasa berhati-hati dan rancang aktiviti anda.
bertemu kembali. Sejak semalam, semua jemaah haji Malaysia selesai melontar jamrah dan kembali ke Mekah bagi melakukan tawaf dan sa'i haji sekaligus menyempurnakan rukun Islam kelima. Walaupun berdepan pelbagai rintangan, apa yang jelas semua itu dilalui dengan sabar dan tabah. Butiran lanjut bersama wartawan Fazilah Hani Harun dan juru kamera Nurliza Muhammad Saleh dari Mekah. Sejurus selesai urusan melontar tiga jamrah pada waktu subuh, jemaah mula bergerak ke Mekah secara berperingkat-peringkat dengan menaiki bas. Tiba di Mekah, jemaah perlu melakukan dua ibadat lagi iaitu tawaf serta sa'i bagi melengkapkan syarat wajib dan rukun haji. Sebanyak 50% jemaah haji Malaysia melakukan nafar awal di mana mereka bermabit ataupun bermalam di Mina selama dua malam sahaja dan melakukan ibadat melontar tiga jamrah untuk dua hari daripada tiga hari tashrik. Manakala baki 50% lagi melakukan nafar sani di mana mereka berada di Mina selama tiga hari dan ini ditentukan oleh pihak tabung haji. Untuk setiap penerbangan atau KT, 50% jemaah melakukan nafar awal, manakala bakinya nafar sani. Petugas media antara yang melakukan nafar awal semalam sejurus selesai urusan melontar pada 12 Zulhijjah. Rata-rata jemaah yang ditemui menzahirkan rasa syukur dan terharu setelah menyempurnakan rukun Islam kelima itu. Saya pun banyak-banyak bersyukurlah sebab selesai buat haji dengan sempurna, mudah-mudahan dapat haji mabrurah. Cabaran dalam haji memang banyak cabaranlah. Itu ujian dari Tuhan semua itu. Kita adalah banyak bersabar. Makcik bersyukur kepada Allah dan berkat doa mak semua kat kampung kan. Makcik mampu buat semua. Makcik ni ada slip disk tulang belakang, dah buat operation dah 4 tahun dah. Jadi sampai di sini makcik tak sangka lah makcik boleh buat macam ni. Alhamdulillah. Pada keluarga di kampung, jangan risaulah untuk kami di sini ni sebab semuanya dalam keadaan okey lah. Rindu. Berapa minggu sudah meninggalkan diunakan. Setelah menyempurnakan ibadat haji, jemaah yang tiba dengan penerbangan awal melalui Madinah akan mula pulang ke tanah air secara berperingkat-peringkat dengan penerbangan pertama dijadualkan pada 19 Ogos depan. Manakala jemaah yang terus ke Mekah melalui Jeddah pula akan ke Madinah untuk aktiviti ziarah termasuk ke Masjid Nabawi dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazilah Hani Harun melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menangguhkan prosiding perbicaraan kes pecah amanah, salah guna kedudukan dan pengubahan wang haram yang dihadapi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke Isnin depan. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan Ketua Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah untuk menangguhkan prosiding kerana anak guamnya mengalami infeksi pada kedua belah mata. Mahkamah diberitahu Datuk Seri Najib diberi cuti sakit selama tiga hari bermula hari ini selepas merujuk doktor pakar mata pagi tadi. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitembaram setuju kes itu ditangguhkan dan tiada bantahan daripada pihak pendakwaan. Bagaimanapun, pihak pendakwaan akan berbincang dengan pasukan yang mengendalikan perbicaraan kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, supaya kes ini dapat didengar habis dahulu sekurang-kurangnya peringkat pendakwaan. Hari ini, prosiding membabitkan dana SRC International sepatutnya menyambung semula keterangan saksi terakhir pendakwaan iaitu penolong kanan Pesuruhjaya bahagian operasi khas SPRM, Rosli Hussein. Mahkamah Session Shah Alam menetapkan 17 September depan bagi mendengar notis usul berkenaan pemindahan kes yang difailkan pihak pendakwaan terhadap bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Usul membabitkan pemindahan 33 pertuduhan rasuah yang dihadapi tertuduh untuk dibicarakan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur. Hakim Rozilah Saleh menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya SPRM Gan Peng Kun memohon penangguhan bagi mendapatkan keputusan permohonan semakan yang difailkan pihaknya minggu lalu yang dijangka dibacakan 28 Ogos ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Permohonan dibuat untuk menyemak keputusan Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 31 Julai lalu yang membenarkan 7 pertuduhan rasuah berkenaan dipindahkan ke Mahkamah Session Shah Alam.
Pada prosiding siang tadi, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu sekali lagi mengaku tidak bersalah terhadap 7 tuduhan menerima rasuah $4.24 juta. Mengikut pertuduhan, wang berkenaan diterima dari syarikat Ultra Kirana Sendirian Berhad sebagai dorongan untuk dirinya, seorang pegawai badan awam iaitu Menteri Dalam Negeri, melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan setempat di China dan sistem visa luar negara VLN. Masih bersama Edisi 7. Anak kelahiran Kampung Tepuh Terengganu melakar sejarah tersendiri apabila meraih pingat emas dalam acara powerlifting bench press kategori 83 hingga 93 kilogram di Kejohanan Sukan Polis dan Bomba Dunia 2019 di Chengdu, China. Izam Aziri Mamat, 35, mewakili Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menewaskan 4 peserta lain dari China, Argentina, Jerman dan Uruguay dengan jumlah angkatan seberat 180 kilogram kemarin. Lebih manis, penyertaan pertama anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu itu turut memecahkan rekod kejohanan seberat 170 kilogram sebelum ini. Izam yang membuat persiapan dalam tempoh sebulan sebelum kekejohanan itu tidak menyasarkan sebarang pingat, sebaliknya sekadar mahu mencuba nasib. Kecederaan pada bahagian siku kiri ketika acara bench press menyebabkan dia terpaksa menarik diri daripada menyertai acara deadlift. Dia pernah meraih emas acara bina badan Kejohanan Sukan Bomba Dunia di Korea tahun lalu. Kejayaan itu memberi semangat kepadanya untuk bergiat secara serius dalam sukan berkenaan. Hari kedua saingan kejuaraan luncur air dunia IWWF di Kompleks Sukan Air Persin 6 Putrajaya. Tahap kemahiran yang terlalu tinggi di pentas kejuaraan dunia sememangnya terlalu sukar untuk dicapai wakil ski air negara. Maka pasangan adik-beradik Aiden dan Adam Hanifah Yong lebih realistik dengan penyertaan mereka kali ini, lebih-lebih lagi berstatus wakil termuda bersaing dengan lawan senior yang lebih handal. Aiden dan Adam Hanifah Yong turun dalam acara kedua dan ketiga mereka hari ini, bermula dengan pusingan kelayakan kategori terbuka slalom dan jump. Sekali lagi, pengalaman dan kemampuan kedua-dua beradik berusia 13 dan 11 tahun itu dibezakan dengan jurang besar pencabar lain yang lebih dewasa. Aiden menamatkan kelayakan jump di tangga ke-15, manakala adiknya Adam di tempat terakhir sekitar catatan 16 meter sekaligus gagal meneruskan kempen di kejuaraan dunia kali ini. Kesemua peserta ranking lebih tinggi mendominasi saingan hari ini apabila wakil Perancis Louis Duplan Fribourg menamatkan kelayakan di tempat pertama dengan catatan lompatan 63.7 meter. Tumpuan wakil negara seterusnya ialah di pusingan kelayakan Siri 3 slalom wanita menerusi Alia Yong dijadual pagi esok. Boboiboy Movie 2 BBBM 2 mencipta rekod baru dalam sejarah filem animasi tempatan. Filem itu berjaya meraih RM9.9 juta ringgit dalam tempoh 5 hari tayangan di Malaysia, Singapura dan Brunei. Kenapa kau datang ke sini, ya? Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Animonsta Studios, Nizam Abdul Razak, yang juga penerbit serta pengarah filem BBM 2, pihaknya teruja apabila filem itu berjaya mencipta rekod baru, sekaligus membuktikan filem animasi masih mendapat tempat istimewa dalam kalangan penonton. Katanya filem Boboiboy yang pertama memerlukan 13 hari untuk mendapat jumlah yang sama. Ini menunjukkan penonton di Malaysia sudah menerima dan menyokong animasi tempatan. Beliau turut menzahirkan jutaan terima kasih kepada penonton yang memberi komen dan ulasan yang sangat positif. Rata-rata peminat daripada pelbagai bangsa dan lapisan masyarakat. BBBM 2 ditayangkan di pawagam seluruh negara sejak 8 Ogos lalu. Jadi pada anda yang masih belum mendapatkan tiket, apa tunggu lagi? Dengan itu, sekian saja paparan edisi 7. Sebelum berpisah, saksikan jatuhan 35,000 domino hasil kolaborasi 9 pereka domino Amerika Utara. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan salam ceria.